si gadis kecil. Hidup adalah seni memainkan peran. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus mengingat atas. Sebagai makhluk sosial, kita melihat kiri kanan. Sebagai pribadi, kita bertanggung jawab atas semua lakon yang kita mainkan. Bagaimana dengan kata-kata? Mereka di satu sisi adalah sarana yang kita perlukan untuk mengejawantahkan asa, pikiran, dan perasaan. Di sisi lain, ternyata banyak hal yang tak perlu diperkatakan. Selalu usil, ulahnya juga tengil. Si gadis kecil seperti kuncup kantil, siap harumkan kuil. Salam tahu bulat, cus.